السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Melanjutkan cerita daripada Nabi Allah, Ayub Alaihissalam, ketika beliau diasingkan dari penduduk setempat, yang mana mereka enggan melihat Nabi Ayub Alaihissalam dengan. Penyakit yang didetri, apa, der, apa, dideritanya, lalu di masa diasingkan, dikucilkan oleh penduduk sekitar, tidak ada satupun yang mendekat yang datang kepadanya kecuali istrinya. Yang mana istrinya tersebut ini tabah, sabar, sebagaimana suaminya sabar, membawakan makanan untuk Nabi Ayub, bersyukur bersama-sama dengan Nabi Ayub. kalau Nabi Ayub bersyukur, istrinya juga ikut bersyukur. Makanan dibawakan. Makanya cerita kemarin, ketika datang ke tempat tersebut, Nabi Ayub nggak ada. Ngari, bingung. Ada orang duduk, tidak jauh dari tempat tersebut. Tanya, kamu tahu nggak orang yang kena balak itu yang diuji? Emang kalau kalau apa kalau ketemu kamu bisa mengenalinya? Oh iya, aku bisa mengenalinya. Singkat ceritanya, walhasil istrinya datang ke tempat untuk mengantarkan makanan dan semisalnya. Lah Nabi Ayub ini sabar dengan ujian yang begitu berat, begitu besar Walaupun ujiannya masih di bawah Nabi Muhammad, tapi kalau untuk kita sangat berat, harta habis, anak habis, kemudian masih diuji di apa dirinya dengan penyakit yang luar biasa, kemudian di, dikucilkan, diasingkan, menetap di satu tempat, nggak keluar dari tempat tersebut selama. Di suami istrinya datang antarkan makanan gitu aja. Sahabat Nabi Ayub dalam keadaan seperti itu tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah iblis ini waduh sudah nggak mampu. Kenapa sudah di Lakukan dengan berbagai macam cara, yang hartanya, yang anaknya, yang dirinya, Nabi Ayub tidak berubah keadaannya. Orang yang taat, orang yang berzikir, orang yang terus bermunajat, memohon kepada Allah dengan berbagai macam cobaan yang datang kepadanya. Orang itu biasanya kalau diuji sedikit menurun kebaikannya, ketaatannya. Hal yang kecil aja dari kita. Kita kalau flu berat ya, itu sudah mulai berkurang. Mungkin sih biasa sembahyang sunnah petang rokaat jadi ro dua rokaat. Yang biasanya dua rokaat hilang prai ya, Ngaji biasanya ikut absen dulu itu masih perlu berat belum ujian-ujian yang yang lain rumahnya kebakaran misalnya terus tambah absen sampai kapan sampai beres bangun rumah tadi meneng baru muncul meneng itu kalau muncul kalau hilang sak wonge om bu meneng istrinya masih ada anaknya masih ada dirinya sehat walafiat rumahnya kebakar, ah, si hilang tapi Nabi Ayub enggak hartanya habis, tetap sholat, berdoa memohon kepada Allah anaknya habis tetap sholat, tetap memohon, tetap beribadah kepada Allah, enggak berubah sampai dirinya sendiri dengan penyakit dikucilkan, diasingkan tetap sholat, berdoa beribadah, melakukan ketaatan, ini ketaatan itu nggak berubah akhirnya iblis ini minta bantuan dengan para sekutunya nah, ini buntu sudah ya caranya ini untuk menghancurkan lewat sini lewat situ buntu ini panggil pasukannya ini komplotannya sekutunya dipanggil semuanya Ketika mereka semuanya ngumpul, ini sekutunya iblis. Ngumpul. Mereka berkata, "Kenapa kamu sedih?" Ngomong kepada iblis, ini sekutu sekutu iblis ngomong, "Kenapa kamu sedih?" Katanya iblis, ini, "Aduh, satu hamba ini membuat aku capek." membuat aku lelah. Ya, satu hamba ini maksudnya lebih, Ayub aku nggak tinggalkan sepeser pun hartanya, anaknya, eh justru dia semakin bersabar. Harta habis, anak mati, bukan murka, bukan malah menjauh dari ibadah ketaatan, semakin sabar. Memang orang itu bisa mendapat, apa, mendapatkan pelajaran ketika mendapatkan cobaan Asal cobaan pertama itu langsung dijadikan pelajaran Cobaan kedua datang lebih berat dari yang pertama, lebih susah dari yang pertama Tapi dia sudah mendapatkan pelajaran, akhirnya dia bisa menerimanya Walaupun lebih berat Walaupun juga menerimanya agak susah, begitu juga seterusnya. Cobaan demi cobaan ketika datang, dan dari cobaan pertama itu dijadikan pelajaran. Insya Allah, cobaan demi cobaan dia akan hadapi dengan menerima legowo, tidak murka kepada Allah atas itu semuanya. Tapi kalau cobaan gak pernah dia jadikan pelajaran. Cobaan pertama murka, cobaan kedua lebih murka lagi, ketiga naudzubillah min dalik sudah. Nah, perlu dijadikan lah Nabi Ayub ini cobaan pertama sabar, tabah menerima, cobaan kedua lebih menerima lagi, walaupun itu lebih berat dari harta ke anak. Harta hilang masih nggak masalah, yang penting keluarga masih ada ini harta hilang, anak hilang, lebih berat dari pertama. Setelah itu, lebih berat lagi dari yang kedua, yaitu dirinya. Gimana? Dirinya sudah kehilangan harta, sudah kehilangan anak, eh, dirinya mendapatkan cobaan diusir, dikucilkan, diasingkan hanya dia dengan istrinya. Yang lainnya meninggalkannya. Meninggalkannya. Lebih berat tapi karena cobaan pertama menjadi paling pelajaran, cobaan kedua walaupun berat bisa dihadapi. Ketiga walaupun sangat berat bisa dihadapi karena cobaan demi cobaan dijadikan pelajaran. Kalau enggak ya ada orang menikah dalam pernikahannya, waduh, MMA kalah bukan fisiknya. Untuk otak, untuk akal ini kalah wes, MMA bingung dia, ini salah, ini salah, wah itu tom anjiri, akor setirut rame meneng, senyum sebentar, po tukaran lagi, terus seperti coa, kalau gak dicari kan coba pelajaran, tel pedot nanti nikah lagi sama. Jadikan pelajaran yang pertama Pedot akhirnya ini kuantah ganti Tidak mari-mari Kenapa nggak dijadikan pelajaran Tapi kalau yang pertama Keributan demi keributan dijadikan pelajaran Dia akan semakin kuat dalam menghadapi Kuat dia tenang Lebih tenang Kenapa? Sudah kebal Seperti orang Jual minyak orang baru masuk toko minyak nyium bau harum dia tanya kepada penjual yang harumnya kayak gini loh penjualnya ditakoi tidak perlu penjualnya kenapa sudah kebal bau yang mana baunya gimana gak tahu yang nyium yang baru masuk tapi penjualnya gak nyium kenapa sudah kebal Paham? nah seperti itu pelajaran itu perlu Nah Nabi Ayub pelajaran mana? Tidak menambahkan setiap cobaan, kecuali kesabaran. Jadi, tingkat kesabarannya itu semakin kuat. Nah, kenapa setiap cobaan? Banyak, aku sudah uji dia ke hartanya, anaknya, bahkan dirinya. Aku berikan luka sehingga dia dikucilkan oleh penduduk setempat. Tidak ada yang mendekatinya kecuali istrinya. Sudah, aku nggak mampu. Dia ternyata ini hamba ini membuat aku benar-benar capek, membuat aku lelah. Bantu aku katanya iblis ini. Bantu aku untuk menghabisi dia ini, untuk mengalahkan dia ini. Bantu aku. Katanya mereka ini sekutunya iblis. Mana tipu daya kamu ini? Yang dulu-dulu ini mana? Yang telah menghancurkan orang-orang terdahulu itu mana? kamu dulu kan hebat bisa membinasakan ini menghancurkan ini merusak ini merusak itu mana kamu yang dulu ini mana ini dari taat menjadi murka lewat tipu daya kamu ini dari ahli ahli ibadah menjadi ahli maksiat dari tipu daya kamu ini itu dan sebagainya tapi sekarang mana Katanya mereka ini mana tipu daya kamu ini Keahlian kamu ini merusak itu mana sekarang ya. Katanya Iblis Batalah ayub, Wis, apa usahaku dalam menghancurkan seseorang ini semuanya gagal dalam Ayub ya, kepada Ayub ini gagal semuanya lewat harta lewat anak lewat dirinya gagal semuanya coba kasih tahu aku Asyiru ya Coba kasih tahu aku Lewat jalan mana ini Cara yang apa lagi ini nah, nah, Memang kalau nggak diceritakan dulu kan Mereka bagaimana mau ngasih cara Apa yang sudah dilakukan oleh Iblis kepada Nabi Ayub nah, Nabi Ayub sudah menceritakan apa nah, Nabi Iblis sudah menceritakan Aku sudah melakukan lewat ini, lewat itu, lewat ini nah, Sudah diceritakan Katanya mereka loh Ketika Nabi apa mereka iblis ini minta tunjukkan caranya, nah, akhirnya mereka tahu ada cara yang belum dipakai ini sama iblis. Lupa iblis, lupa iblis. Kasih tahu. Min ain min ain atau tak adam hina akrojat minal jannah. Katanya mereka, kamu pakai cara apa ketika mengeluarkan Adam dari surga? Kamu kan berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Cara apa yang kamu pakai? Katanya iblis, min gibal imroati lewat istrinya. Nah, karena Nabi Adam itu menurut perbedaan pendapat yang ada, iblis itu nggak langsung datang ke Nabi Adam, tapi ke istrinya. Saya itu nah, Hawa. Nah istrinya dibujuk sama iblis. Tentang pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati Apalagi memakannya Dilarang sama Allah, jangan coba-coba kalian berdua mendekati pohon ini Allah izinkan selainnya Apapun sudah yang kamu mau ambil, mau kamu pakai, mau kamu makan, mau kamu minum monggo kecuali pohon dua yang eh, pohon ini jangan kamu dekati sudah Nabi Adam mentaati perintahnya Allah nggak didekati iblis datang ke istrinya ini juga sebagai gambaran perempuan itu lebih mudah ditipu dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat dan nafsu lebih mudah hmm. coba ada perempuan datang ono kedua gitu, nak ini bujumu tidak gelem eman lu iki. ya so. kisah kayak itu ku gelang anting oh ke suaminya Diamu, ibu jadi mas masih sampai tidak gelem Iku lur kayak gitu, ku anting iso oh itu kugian ting sampai hari esok, wah oh, kayaknya bukan untuk dia, untuk anaknya, wah oh, apalagi yang lainnya, wah oh, mudah, Hah? mudah makanya iblis datang lewat istrinya Nabi Adam, istrinya ngomong ke Nabi Adam, terjadilah yang ter terjadi, makanya katanya persekutunya iblis, kamu mengeluarkan Nabi Adam lewat mana, istrinya, nah Lewat istrinya Lihat terus Kenapa kamu gak lakukan itu kepada Ayub Kenapa kamu gak lakukan itu kepada Ayub Karena Nabi Ayub ini gak akan mampu Melanggarnya Atau menyalahinya Kenapa? Karena tidak ada yang mendekati kecuali dia Semua menjauh kecuali istrinya. Berarti Nabi Ayub ini lebih percaya dan akan lebih mengikuti istrinya daripada yang yang lain. nggak mungkin ditolak istrinya. Ya apa sih? Kalau kita dalam keadaan susah, ada satu orang yang mendampingi kita. Semuanya menjauh, melari. Satu orang mendekati kita, mendampingi kita. Kemudian orang tersebut yang membantu kita, yang mensupport kita, yang Menentramkan kita dan lain sebagainya ngasih omongan ngasih solusi atau semisalnya nggak kita terima nggak mungkin kenapa dia satu-satunya orang yang tetap bersama kita dalam keadaan kita sangat sedih atau susah sedangkan yang lain menghindar pasti orang ini akan kita percaya kita eh? apapun darinya lah katanya sekutunya iblis istrinya itu kan selalu bersama dia, nggak meninggalkan dia. Ak Kami yakin ayub nggak mungkin menolaknya, nggak ya, mungkin menolaknya. Oh katanya iblis, "Soto bener kalian ini, iya lupa aku, ya, iya 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 iya, wes ya. ya. berangkat." berangkat iblis nemui istrinya Nabi Ayub menyerupai seseorang laki-laki datang menyerupai seorang laki-laki lalu tanya aina ba'luki ya amatallah mana suamimu baik seorang ibu atau seorang perempuan katanya istrinya hudak wa ya, tadarrada fi jasadih yang selalu menggaruk jasadnya badannya, Luka, apa e, ada seperti cacing atau set yang selalu keluar. Falama sami aha, tami kalimat jaza. Ketika iblis mendengarkan kalimat tersebut omongan tersebut dari istrinya. Ini seperti kalimat atau kata-kata tidak menerima. Nah, yang diinginkan kan itu tidak menerima atas bala atau cobaan. Nah, dianggap sama iblis, ini adalah bibit. Tinggal disiram, tumbuh. Anggapannya iblis seperti itu. Oh Kalimat kata-kata ini adalah kata-kata tidak terima murka nah, iblis mau membakarnya atau menumbuhkannya ya, supaya lebih jelas kalau ini kan samar ya, nggak jelas bisa itu nggak nerima bisa nerima tapi hanya kabar lah inginnya iblis jelas-jelas bahwa ia tidak menerima dengan musibah itu atau balak itu lah dikobong kobongnya iblis Ya, dicerita apa disampaikan tentang Kenikmatan yang telah pernah dimilikinya Dari hewan ternak, harta Kemudian dari ketampanan ya, Dan yang lain Sebagainya ya. Ada riwayat istrinya ini menjerit Ketika ditanya menjerit Iblis menyangka bahwa istrinya ini murka dengan balak atau musibah yang diterima Nabi. Ayub datang istrinya ke apa? Uh, uh, Iblis datang bawa seekor anak kambing. Katanya coba sembelih ini untukku Ya Ayub Suruh nyembelih ini untukku Dia akan sembuh Jadi mukanya menyembelih untuk Allah Tapi untukku Jadi, Coba Ayub suruh nyembelih ini untukku Dia akan sembuh Seorang istri mendengar sesuatu Ya, yang dapat bisa menyembuhkan suaminya seneng akhirnya datang ke Nabi Ayub datang ke Nabi Ayub mengatakan ya Ayub hatta mata yu'adzibu ka rabbuk aina al mal ain al walad ain al sadiq ain al launu kal hasan aina jismu hasan idbah hadhihi sakhla wastarih katanya istrinya eh Ayub sampai kapan Tuhanmu menyiksamu? Mana harta, mana anak, mana teman, mana warnamu yang bagus, mana apa, jasadmu yang bagus? Sembelih anak kambing ini, engkau akan sembuh, terbebas dari ini semuanya. Nabi Ayub berkata kepada istrinya, Ataki adu Allah, fana fakhfiha wailak arait ma tabkin alaih min al wal walad ushah min Oh, kamu telah didatangi musuhnya Allah, nah, kamu telah ditipunya. Awas, kamu mana? Kapan kamu lihat? Kamu tidak menangisi harta anak. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu perhatikan? dari apa yang kamu tangisi daripada anak harta dan kesehatan itu sama siapa yang memberikan kepadaku siapa yang memberikan kepadaku dijawab Allah katanya Nabi Ayub berapa lama Allah memberikan kesenangan aku dengan itu semuanya selama pernikahan dengannya sama ini 80 tahun sejak kapan Allah mengujiku Mundu sab'in sab'i Sejak tujuh tahun beberapa bulan. Katanya Nabi Ayub, kamu tidak menerima tidak sabar dalam balak 80 tahun sebagaimana kita senang bahagia selama 80 tahun. Wallahi La in syafani Allahu la ujilad ujallidanna kami atajalda. Amartini an azbah li ghairi Allah itu wa syarabak alladhi ataitani bihi ala haram. Demi Allah, kalau Allah memberikan kesembuhan kesembuhan kepadaku, aku akan cambuk kamu seratus cambukan. Engkau memerintahkan aku untuk menyembelih kepada selain Allah sebagai makanan kamu atau minuman kamu. Engkau ingin memberi, apa? Uh, mendatangkan kepadaku dengannya atas cara haram. Hmm. Fa zibi ani. fala araki, hmm. diusir istrinya. Is, pergi dariku. Jangan sampai aku melihatmu. Pergi istrinya. Nabi Ayub ngelihat nggak ada makanan, tidak ada minuman nggak ada teman ya, karena satu-satunya teman satu-satunya yang membawa makanan minuman istrinya lah istrinya diusir ya, karena memerintahkan Nabi Ayub untuk menyembelih ya, anak kambing bukan karena apa bukan untuk Allah bukan lillah tapi untuk yang lainnya selainnya ya. marah kau nyuruh aku menyembelih bukan bu, apa, bukan untuk Allah ya, pergi pergi Yusuf pergi istrinya Akhirnya Nabi Ayub melihat enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada yang diajak ngobrol yang biasanya itu istrinya. Kharas dan akhirnya sujud Nabi Ayub memohon kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah dengan mengatakan anni masani wa anta arhamur rahimin. Ya? Anni sesungguhnya aku bahwasanya aku masani aku tertimpa adzur penyakit. Wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat maha pengampun. Nah, dalam sujudnya ini Nabi Ayub mengatakan aku kena penyakit, aku engkau coba, aku engkau uji ya. dan engkau maha kasih sayang ya, kepada yang berkasih sayang. Nah, ini, wahyu Allah turun il farasak fagustuji bulak. Eh angkat kepalamu doamu diijabai. Nah, akhirnya Nabi Ayub diperintahkan seperti yang kita ceritakan kemarin untuk getrek kakinya itu ke tanah. Urkut berijrik hada mu'tasun baridun wa <tuk berijrik> Hanya satu untuk mandi sebagai penyembuhan se apa zahirnya satu untuk minum sebagai penyembuhan batinnya. Akhirnya sembuh Nabi Ayub Masa mudanya kembali Ketampanannya kembali Bahkan lebih mudah dan lebih tampan Dari sebelumnya Sehat Lah Nabi Ayub Noleh kanan Noleh kiri Yang biasanya terlihat hartanya Keluarganya, anaknya nggak kelihatan membuat Nabi Ayub sedih merasa apa manfaatnya apa faedahnya dengan kehilangan semuanya ini Ini masih panjang ini Wallahu'alam